من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah sudah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mubarakah ini, bagaimana kita dimudahkan oleh Allah bermajlis yang tidak ada lain. Kita senantiasa majlis seperti ini berharap Allah jadikan sebagai wasilah bagi kita untuk meraih kemenangan kita di dalam hidup di dunia, yang menjadi penentu kemenangan kita nanti setelah kita meninggalkan dunia. Tidak ada intinya yang harus senantiasa kita pahamkan pada diri kita, agar perjalanan kita di dalam mencari jalan menuju kemenangan dari sisi Allah ini, kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah. Perjalanan ilmu tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan Islam, tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan iman. Baiknya Islam seseorang, baiknya iman seseorang, tergantung kembali kepada baiknya perjalanan ilmu seseorang. Karena itu begitu jelas sekali peringatan yang Allah ingatkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, bahwasanya kerusakan iman, kerusakan Islam yang dialami oleh siapapun dari manusia itu adalah ditandai dengan rusaknya perjalanan ilmu seseorang. Kita sudah sering dan berkali-kali kita mendengar hadis yang disampaikan oleh para ustaz, oleh para da'i, tentang terjadinya kerusakan di muka bumi, tentang terjadinya fitnah yang menjadikan rusaknya kehidupan manusia, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, yang secara umum Nabi telah banyak memberitakan kepada kita tentang kehidupan terjadinya kerusakan iman, kerusakan Islam. Di antara hadis yang sudah sangat sering kita dengar dan berkali-kali kita insya Allah mendengar, dan mudah-mudahan kita sudah sering juga menjadikan hadis ini sebagai nasihat kepada diri kita sendiri dalam merawat iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, innallaha la yaqidul ilma intiza'an walakinallaha yaqidul ilma bifadlil ulama'.
فيبقى في الأرض رؤاسا جهالا فسئلوا وأفتوا بغير علم. Hadis ini memahamkan kepada kita sisi terjadinya kerusakan agama seseorang, yaitu dengan diangkatnya ilmu yang masuk, diangkatnya ilmu yang masuk, yang dijelaskan dalam hadis yang lain, min asrati sa'ah ayyurfa'al ilmu. Salah satu ciri tanda terjadinya kiamat adalah ilmu itu diangkat oleh Allah. Nabi mengkaitkan antara terjadinya kiamat dan diangkatnya ilmu. Dan di dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan, la taqumu sa'ah illa fi sarairi minan nas. Kiamat itu tidak terjadi kecuali pada keadaan manusia-manusia yang jahat rusak semua. Yang menunjukkan terjadinya kiamat yang sesungguhnya rusak dunia ini ditakdirkan oleh Allah hancur itu di saat manusia sudah rusak. Di saat manusia sudah rusak. Dan yang menghubungkan rusaknya manusia ayur fa'al ilmu. Ketika ilmu itu sudah diangkat oleh Allah. Ilmu yang masuk itu diangkat oleh Allah. Ini jelas sekali. Ketika ilmu yang masuk itu diangkat oleh Allah, maka manusia rusak. Maka jelas kepada kita tergambar baik buruknya perjalanan agama seseorang kembali kepada ilmu yang nasib itu dia diberi oleh Allah ataukah dia dijauhkan oleh Allah. Dia didekatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah atau dia dijauhkan oleh Allah. Dan hadis yang pertama tadi sudah sebutkan memahamkan kepada kita bagaimana proses diangkatnya ilmu yang nasib dari manusia yang kemudian manusia mengalami kerusakan. Nabi mengingatkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah, ketika Allah mau mencabut ilmunya dari muka bumi, bukan kemudian ilmu itu dilolos langsung hilang kemudian orang jadi bodoh semua dari gajah manusia kemudian tidak tahu, tidak. Tapi lihat Nabi menghubungkan bagaimana Allah mengangkat ilmunya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan diangkatnya, diwafatkannya para pembawa ilmu yang sesungguhnya. Para ulama. Orang-orang yang alim, yang khasiah kepada Allah, itu dijauhkan dari kita, diangkat oleh Allah. Dijauhkan, diangkat oleh Allah dari kita, kita hidup tidak ada di tengah-tengah kita orang-orang yang seperti ini. Diqabdil ulama, diangkatnya para pembawa ilmu yang sesungguhnya. Kemudian kenyataan yang terjadi, Nabi menghubungkan, fayabqa fil ardi ru'asan juhala. Maka tinggallah ketika orang-orang yang membawa ilmu yang salih ini diangkat oleh Allah, yang tersisa di muka bumi ru'asan juhala, para tokoh, para pemimpin-pemimpin yang mereka bukan alim, jahil. Hayya buqafil ardi ru'asan juhala. Maka bagaimana prosesnya? Fasu'ilu. Maka kemudian orang pun bertanya pada dia tentang agama, tentang iman, tentang Islam, bertanya pada dia. Dia ditanya. Maka bagaimana kemudian? Fa'aftau bighair ilmi. Kemudian orang ini memberi fatwa, menyampaikan pembicaraan kepada manusia tentang agama yang ditanyakan kepada dia bighair ilmi. Bertanya dengan tanpa ilmu. Dia dijawab dengan tanpa ilmu. Fa'aftau bighair ilmi. Dalam riwayat yang lain, fa'aftau bi ra'yihi. Dia berfatwa dengan akalnya,
Gimana kau? Coba kita lihat ketika Allah memahamkan kepada kita tentang ilmunya. Ketika Allah memahamkan kepada kita tentang ilmunya, yaitu wahyunya Allah Subhanahu wa Taala. Ketika Allah memahamkan kepada kita tentang wahyunya, lau kana min indi ghairillah la wajadu khilafan katira. Kalau ilmu Allah Al-Qur'an wahyu ini datang dari selain Allah, maka apa yang terjadi? Mereka akan mendapati ajaran ini, wahyu ini terjadi perselisihan yang banyak, pertentangan yang banyak. Ini ilmu Allah. Berarti dengan demikian maklumnya, ketika wahyunya Allah, ilmunya Allah ini diraih oleh manusia, manusia mendapatkan apa? Jalan bagaimana dia tidak terjatuh kepada apa? Ikhtilafan katsira. Tidak terjatuh di dalam apa? Perselisihan pertentangan yang banyak. Dan berbeda dengan kalau manusia itu sudah berpendapat dengan akalnya. Kalau manusia itu sudah berfatwa dengan tanpa ilmu, bagaimana? Bisa menyatukan manusia? Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para tokoh ini, ketika disampaikan dan dianggap agama, bisa tidak menyatukan manusia? Ini minumnya nanti aja. Minumnya nanti aja. Ya, antum haus, saya juga haus. Kita kembali ke hadis. Ketika Nabi mengingatkan fa'atau dirahmihi, mereka berfatwa dengan rohnya, dengan akalnya. Apa yang terjadi kalau manusia sudah hidup diberi fatwa bukan dari wahyu Allah tetapi dengan akalnya? Bisa enggak manusia mendapati? Mereka mendapati din Allah itu satu, utuh, lurus, tidak tergerebre. Tidak. Ketika manusia, orang yang dia jadikan jalan agama, sudah memberi fatwa dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka rusaklah ilmu. Selama manusia, mereka yang ada di tengah mereka, yang ditanyai tentang agamanya adalah orang-orang alim, ulama, yang mewarisi ilmu Nabi, yaitu kita, wahyunya Allah dan sunnah Nabi, maka umat itu baik. Ini perkara yang kembali kita pahami. Bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita proses terjadinya rusaknya agama seseorang. Ketika tidak hanya sekedar kita tidak mendapati Quran, kita tidak mendapati hadis, tidak. Tapi justru Nabi menunjukkan secara rinci apa? Tatkala jalan untuk meraih Quran dan sunnah tidak bisa kita raih. Bukan Quran dan sunnahnya hilang, tapi apa? Jalan untuk kita memahami, mengamalkan Quran dan sunnah kita tidak dapati, yaitu melalui siapa? Melalui para ulama. Melalui orang-orang yang solih, yang membawa amanah agama ini, kita tidak ketemu, kita tidak dapati. Walaupun akhirnya Quran ada pada kita, sunnah ada pada kita, ketika kita tidak mendapati jalannya yang benar, maka inilah alamat agama itu dicabut dari kita. Karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau menjelaskan perbedaan ahli sunnah, perbedaan salaf, salafus salih dengan firqah-firqah yang menyimpang dari Islam. Apa perbedaannya? Apakah mereka tidak pakai Quran? Apakah mereka tidak pakai hadis? Apa perbedaannya? Kata Syekh Al-Albani, perbedaannya bukan mereka tidak pakai Quran dan hadis, kita pakai Quran dan hadis. Bukan. Yang membedakan ahli sunnah dengan orang yang menyimpang dari sunnah di dalam agamanya, bukan kita pakai Quran dan sunnah, mereka tidak pakai Quran dan sunnah, bukan. Apa yang membedakan? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jalan dalam memahami dan mengamalkan Quran dan sunnah. Itu yang membedakan. Yang membedakan adalah jalan dalam memahami dan mengamalkan Quran dan sunnah. Kalau sekarang umat Islam ditanya berpegang pada apa, beliau selalu menerangkan semua pasti mengatakan apa? Berpegang pada
Quran dan Sunnah. Tidak ada yang tidak mengatakan tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Coba tanya semua. Semua bilang berpegang di atas Quran dan Sunnah. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan kata beliau adalah kita membedakan dengan mereka jalan kita di dalam memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah. Kalau jalan ini kita tinggalkan, berarti tidak ada bedanya kita dengan mereka. Tidak ada bedanya kita dengan mereka. Yaitu kita mengikuti fahmus salaful ummah. Ada catatan, kita mengikuti jejaknya para salaful ummah di dalam memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah. Ini yang membedakan. Jadi bukan yang membedakan sekedar ada Quran, ada Sunnah, tapi jalan yang kita pakai. Karena itu ini menjadi catatan bagi kita di zaman ini, kalau kita ingin selamat perjalanan iman dan Islam kita, setiap langkah kita, kita menekuni iman dan Islam, catatan ini harus kita selalu perhatikan. Apa yang kita dengar dari penjelasan tentang agama ini, tentang Quran, tentang Sunnah, bagaimana penjelasannya yang benar? Apakah mengikuti pemahamannya, amalannya para salaf dulu, apakah tidak? Dan dengan demikian menjadi jelas jalan pengambilan ilmu itulah yang menentukan orang akan meraih ilmu yang mana. Jalan pengambilan ilmu. Dan inilah yang berkali-kali saya sampaikan dan apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdullah bin Al-Ustaz dalam Muqaddimah Syarah Ushul Salasah. Beliau mengingatkan tentang perjalanan orang-orang yang menekuni ilmu pada zaman ini. Beliau mengingatkan bahwasanya banyak manusia telah menekuni ilmu, menuntut ilmu. Banyak. Bahkan diterangkan bal rubama qara'u. Bahkan mereka boleh jadi sudah membaca kitab-kitab tentang ilmu ini dengan banyak. Wabahatu, bahkan mungkin mereka sudah membahas, mungkin membuat karya ilmiah, mungkin sudah berdakwah ke sana kemari banyak. Tapi kata beliau, lakinnahu lau fattasu ala anfusihim, tetapi mereka, kalau mereka mau jujur meneliti pada diri mereka sendiri, maka sungguh lam yaqtul al-ilmu, mereka sebenarnya tidaklah meraih ilmu, mereka sebenarnya orang yang sebenarnya tidak mendapatkan ilmu. At-ta'tilul ilmi, yaitu jalan ilmu yang menjadikan dia bisa berjalan pada zaman yang sesudahnya terus menerus sampai dia bertemu dengan Allah. Itu perjalanan ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang diraih menjadikan dia istiqomah tetap sampai dia meninggal dunia sebagaimana para ulama. Dan ini adalah kenyataan yang kita dapati. Orang yang istiqomah di dalam ilmu bertambah hari, bertambah kokoh, bertambah bagus, bertambah lurus, bertambah, inilah yang sedikit. Kebanyakan orang-orang pada zaman ini yang thalabul ilmi itu tidak bisa berumur, umurnya cukup pendek. Begitu umurnya pendek di dalam ilmu yang nafek, akhirnya terancamlah perjalanan iman dan Islam. Maka coba lihat, banyak kita saksikan, bahkan mungkin kita lihat amali alami pada diri kita ketika kita masih thalabul ilmi, masih kumpul, belajar, ketemu orang yang berilmu kita belajar, ketemu teman kita belajar, bagaimana amalan kita, bagaimana salat kita, bagaimana ibadah kita, baca Quran kita, bagaimana kira-kira? Kita masih merasakan apa? Ada sedikit jalan yang bisa menjaga, walaupun kita tidak seperti para salaf. Tapi coba lihat ketika kita sudah libur, berhenti di dalam tempat berhenti bersama dengan saudara kita, dengan orang-orang berilmu, coba antum merasakan sendiri. Antum merasakan sendiri. Bagaimana ibadah kita bertambah hari, apakah bertambah-tambah kokoh, bagaimana kesalahan kita, diri kita dan sebagainya bertambah hari, kita bisa bertambah kokoh.
itu bisa dirasakan. Coba lihat orang yang dia sedang meninggalkan jalan ini, meninggalkan tarikhah ilmu yang benar. Lihat perjalanan yang kita rasakan, yang dirasakan oleh mereka. Bertambah hari agamanya, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Dan begitu agamanya sudah mulai tambah jauh, tambah jauh, kehidupannya pun mulai Allah rubah menjadi kehidupan yang tidak baik. Ini perkara yang harus kita sampaikan. Karena itu Imam Rizin selalu mengingatkan, kalau orang yang mencintai ilmu belajar cuma sekedar dia belajar kan, tapi yang menjadi terlihat di istiqamah hokoh perjalanan yang di dalam ilmu sampai dia bertemu dengan Allah di atas hidayah, itulah yang susah. Itulah yang susah. Dan para ulama, mereka semuanya banyak mengingatkan perjalanan mereka yang panjang itu untuk menentukan akhir hayatnya. Imam Sufyan Tsauri ketika mau wafat, ketika itu dia berwasiat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia menyampaikan, ketahuilah perjalanan hidup saya yang susah sepanjang tahun itu hanya untuk menunggu saat-saat seperti sekarang. Saat-saat seperti sekarang. Ada sebuah riwayat seorang imam hendak ajal meninggal dunia. Kemudian dia disenguk orang-orang alim, teman-teman dia di dalam ilmu, di dalam din. Kemudian teman-temannya ini tahu bahwasanya orang alim ini hendak wafat. Kemudian dia mencoba sebagaimana mengamalkan hadis Nabi mentalkin orang yang hendak diwafatkan oleh Allah. Tapi karena dia orang alim ulama, tidak sebagaimana kita. Maka salah seorang dari sahabat ulama ini membaca riwayat hadis. Hadatsana fulan an fulan. Kemudian dia berhenti. Dia tidak melanjutkan. Karena dia berhenti. Salah seorang sahabat ulama yang disampaikan melanjutkan hadis ini. Hadatsana fulan an fulan. Dia berhenti lagi. Dilanjutkan lagi sama yang sebelumnya. Hadatsana fulan an fulan. Berhenti lagi. Karena sudah habis. Belum selesai hadis ini dibaca. Kemudian ulama yang sedang sakit ini melanjutkan hadis ini. An fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian dia wafat. Begitu dia selesai baca hadis ini, man qala akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah, kemudian dia wafat. Bukan begitu. Perjalanan hidup kita ini sebenarnya untuk menentukan ilmu yang mana yang kita harapkan. Bukan cuma sekedar hari ini kita tahu ini, tahu ini, tahu ini, enggak. Yang kita harapkan ini kita mendapatkan sabat di dalam ilmu, terus menerus tidak pernah berhenti di dalam jalan ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita istiqamah. Itulah perjalanan ilmu yang sesungguhnya. Bertambah hari takwa kita bertambah, tambah jelas kebenaran, tambah jelas jalan kita, itu yang kita harapkan. Karena itu, lebih-lebih lagi pada zaman ini, tidak ada fitnah yang paling besar menghalangi seseorang dari meraih istiqamah di dalam imannya kecuali halangan yang menimpa seseorang di dalam jalan ini. Halangan yang menimpa seseorang di dalam jalan ini. Sebagaimana banyak ulama meriwayatkan, musuh iblis yang dia datang, iblis paling kuat itu adalah ahli ilmu. Yang paling kuat adalah ahli ilmu. Dan ikhwan fillah, di antara fitnah yang paling berbahaya dan seringkali banyak orang-orang berilmu tidak terasa, kemudian akhirnya lambat laun terjatuh di dalam masalah ini. Sebagaimana kalau tidak salah ingat Ibnu Qayyim menerangkan bahwasanya setan itu berputus asa kepada orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang soleh, dari mengajak kepada kesyirikan. Karena mereka tahu syirik.
Mereka tahu tauhid, tahu syirik. Kemudian setan itu berputus asa dari mereka, dari mengajak mereka kepada perbuatan bid'ah. Karena orang-orang yang ilmu, yang rabbani, yang mukhlis itu mereka tahu sunnah, tahu bid'ah. Mereka berusaha sehingga setan berputus asa. Dan termasuk diterangkan setan itu berputus asa pada mereka mengajak kepada kabair, dosa-dosa besar. Karena orang-orang ahli ilmu itu kebanyakan mereka banyak tahu ini haram, ini haram, dosa besar ini banyak mereka tahu. Kemudian diterangkan di antara pintu masuk yang seringkali setan berhasil membuat fitnah kepada orang-orang yang ada di jalan-jalan ilmu adalah setan masuk dari pintu ikhtilaf. Pintu orang-orang berilmu ini dibawa kepada perselisihan, fitnah, hasad, dengki yang ada pada mereka, sesama mereka, diadu di antara mereka kepada mereka, dibawa kepada sikap-sikap yang menjadikan sebagian mereka kemudian saling berbuat melampaui batas pada sebagian yang lain. Dan ini yang banyak terjadi. Makanya lihat, kalau kita lihat sekarang banyaknya terjadi fitnah di jalan-jalan ilmu, bukan dari sisi apa? Bukan dari sisi persoalan syirik, dari sisi persoalan tauhid tidak. Bukan dari sisi persoalan bid'ah yang dilanggar, bukan dari sisi persoalan apa? Dosa besar tidak. Tapi justru yang banyak terjadi fitnah yang terjadi di siapa? Di antara mereka dibawa kepada pertentangan, perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian di antara mereka saling zalim sebagian kepada sebagian yang lain. Ini fitnah. Inilah perkara yang harus kita kembali pahami. Jadi kita kembali memahami kedudukan ini. Lebih-lebih lagi sebagai panduan ilmu, hendaknya menjaga pintu-pintu yang mengkhawatirkan kita terjatuh di dalam masalah ini. Pintu-pintu yang mengkhawatirkan kita terjatuh dalam masalah ini. Kalau penuntut ilmu, orang ahli ilmu yang sebagaimana diterangkan oleh Syekh bin Baz, cari patinya dari kehidupan. Ahli ilmu rusak, rusaklah kehidupan. Orang yang membawa Quran, membawa sunnah rusak, rusak kehidupan. Sudah. Karena ini yang dilihat oleh manusia, yang dijadikan skandal oleh manusia adalah orang yang membawa kitab, membawa sunnah. Kalau ini sudah mengalami fitnah, maka manusia lebih-lebih lagi. Maka dulu pada waktu bulan Ramadan, masih ingat apa yang dinukilkan oleh Syekh Saleh Al-Maghribi dari kitabnya Imam Abdul Bar, tidak ada manusia yang paling pantas, yang paling berhak untuk selalu khawatir takut kepada Allah tentang dirinya kecuali siapa? Ahli ilmu. Ahli ilmu. Dan beliau kutipkan bagaimana dulu para salaf yang sudah saya sampaikan dulu, salah seorang dari mereka orang alim yang selalu ditanya kepada dia dua ulama besar pada zamannya dia bertanya kepada dia, yaitu Malik sama Anas sama siapa? Yang satu lupa. Dia selalu tanya kepadanya, dan Ibnu Hurmuzani dia selalu menjawab. Pertanyaannya selalu dijawab. Tapi begitu ada orang yang bukan ulama kemudian dia bertanya pada dia, dan beberapa yang mengikut dia, maka dia tidak pernah mau menjawab. Misalnya namanya Ibnu Dinar, apa? Ibn Abi Dinar ya. Dia tidak perlu menjawab. Akhirnya orang ini dia heran. Dan timbul apa? Fitnah di dalam hatinya. Kenapa ini orang kalau ditanya orang Ibn Abi Anas dan sahabatnya lagi yang sama, dia selalu menjawab padahal dia orang. Sedangkan kita kalau tanya sama dia, dia tidak pernah menjawab. Maka dijelaskan. Adapun mereka adalah orang alim.
Dua-duanya adalah orang alim, orang kibar. Kalau aku memberikan jawaban pada mereka, mereka tahu apakah jawabanku benar ataukah jawabanku salah. Kalau jawabanku benar, dia ambil. Kalau jawabanku salah, maka dia tinggalkan. Maka selamatlah dia tidak menjadi sebab fitnah. Adapun kalian, kalian adalah bukan ulama. Kalau aku menjawab pada kalian benar apakah salah, kalian pasti akan terima dan kalian akan ambil semua. Dan kemudian kalian amalkan, termasuk yang salah dari saya pun kalian amalkan. Si takutnya mereka. Maka orang alim harus orang yang lebih banyak khawatir tentang perjalanan ini. Lebih banyak khawatir tentang perjalanan iman. Lebih banyak takut. Lebih-lebih dalam masalah ini. Maka saya hanya bisa mengingatkan kepada anda semua. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Dalam mengambil sikap-sikap yang telah dinasihatkan para ulama agar kita tidak terjatuh di dalam pintu yang berbahaya ini yang sedikit sekali orang yang selamat. Di antaranya kita menjaga sikap tasabbur. Sikap tasabbur. Apa tasabbur? Ketika mendengar segala sesuatu yang sampai di telinga kita, tidak bersikap tepat langsung apa? Menerima. Jadi simpan. Tidak bersikap tepat untuk kemudian mensikapi sampai kita mendapati kebenaran yang jelas dan terang dari dua sisi yang diterangkan oleh saya ini. Yaitu kebenaran riwayat itu memang betul, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Kita harus cari kebenaran dan menjelaskan perkataan yang sampai di telinga kita. Tidak segera kita mensikapi ini begini, ini begini, ini begini, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mencari kebenaran dari sisi ajaran yang kita terima, kebenaran pemahamannya dan kebenaran amalannya. Karena kadang-kala boleh jadi orang sudah tetap, sudah tanya, betul enggak? Kurang ngomong gini dan sudah teliti ternyata betul. Kalau sudah betul, bagaimana kita? Langsung bersikap atau tidak? Tidak boleh kita langsung bersikap. Buat waktu, kita teliti ternyata betul, pulang itu ngomong begini. Kenapa kita tidak boleh ikut bersikap? Kita harus melakukan tasabut yang kedua. Boleh jadi, setelah kita cek, ternyata pulang itu ngomong A, dan betul dia mengakui A, menurut kita yang diomongkan pulang itu salah. Ya kan begitu. Menurut kita yang ditanggungkan jalan itu salah dan menurut yang benar itu ada pada diri kita. Tapi yang sesungguhnya mesti begini ya. Belum tentu. Karena ilmu kita yang baru sedikit, pemahaman kita yang baru sedikit, kita menganggap pulang itu salah. Ternyata yang dipegangi pulang itu apa? Ada dasarnya, ada dalilnya. Ternyata yang kita pahami itu baru sedikit dan kita belum tahu dalilnya. Sehingga kita tidak boleh buru-buru langsung menghukum. Tidak boleh buru-buru. Kita cek dulu pemahamannya dan caranya mengamalkan dengan benar. Boleh jadi yang kita sangka bahwasanya pulang itu salah, saya benar, terbalik. Makanya saya menerangkan, boleh jadi yang kamu nilai pulang itu salah dan kamu benar, terbalik. Pulang itu benar, kamu yang salah. Karena itu tanyakan bijaknya, jalurnya, persoalannya, kemudian cara mengamalkannya. Tanyakan dulu. Boleh jadi, oh ternyata pemahaman saya yang kiri. Saya yang baru sedikit. Ternyata dia yang pemahamannya lebih jelas. Sebagai contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis tentang fitnah. Hadis tentang fitnah. Sampai akhir hayat Abu Hurairah menjelang wafatnya, hadis ini tidak pernah diberitahukan oleh manusia. Coba, padahal ini hadis sahih. Hadis sahih. Hadis tentang datangnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Abu Hurairah hadis ini selalu disimpan. Tidak pernah hadis ini disampaikan kepada manusia. Padahal pemimpin yang zalim yang dimaksudkan dalam hadis Abu Hurairah ini ada di zaman Abu Hurairah hidup. Tapi hadis ini disimpan. Tidak mau dia sampaikan kepada orang. Kenapa?
Karena kalau hadis ini langsung diamalkan, disampaikan pada orang, apa yang terjadi? Fitnah besar. Fitnah besar. Makanya hadis ini oleh Abu Hurairah disembah. Kemudian apa? Setelah Abu Hurairah mau meninggal dunia beberapa saat, hadis ini disampaikan kepada beberapa orang. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia menyembunyikan apa? Menyembunyikan ilmu. Lalu kita lihat Abu Hurairah menyimpan lagi. Dalam rangka ini kalau diamalkan begitu saja tidak pas yang terjadi fitnah. Di sini kita kembali memahami apa yang terjadi. Sebagai contoh, boleh jadi secara riwayat betul ulang begini kita sudah tasabut, ternyata tidak cukup itu. Pemahaman yang ada, pengamalan yang ada, kita menganggap benar, dia salah, ternyata yang terjadi sebaliknya. Karena apalagi pada zaman fitnah. Maka tasabut itu perkara yang harus kita hati-hati dengan. Ini menunjukkan dengan luar rumah. Kemudian seperti yang diterangkan banyak ulama, lebih-lebih daripada zaman fitnah, tidak ada sikap yang paling afdol, lebih-lebih seperti kita menuntut ilmu yang masih sedikit ilmunya, illa husnul lisan, kecuali menjaga lisan. Asyik dia, untuk orang-orang seperti kita ini bukan wilayah, apalagi masalah-masalah yang membutuhkan penelitian, pengkajian yang dalam, yang tidak bisa kita menghubungi perkara secara global, secara mujmal, butuh rincian, butuh pemisahan yang sangat apa? Jelas. Yang kalau kita tidak tahu sedikit sedikit bisa salah. Masalah-masalah yang seperti ini, masalah-masalah yang kita tidak punya wilayah di dalam masalah ini, yang lebih baik lisan kita paham dia. Diam itu bukan berarti kita tidak berbuat. Tidak ada jalan yang paling baik orang beriman menghadapi fitnah pada zaman ini kecuali banyak berdoa. Banyak berdoa. Apa yang kita lihat dari saudara kita, dari umat kita, dari teman kita, dari murid kita, dari guru kita, tidak mesti lisan kita menjadi penyelesaian masalah. Kita harus banyak memberikan contoh akhlak yang baik dan banyak berdoa. Lihat Rasulullah SAW. Doa yang paling banyak dibaca Nabi di malam hari, doa tentang apa? Keluar dari perselisihan yang berdirikan manusia. Setiap Nabi sholat lain, Nabi selalu berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirah samawati wal ard alim wal ghaibi wa shahada anta ta'lamu baina dzalika fima fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi liyara. Ya Allah, tunjukkan kepada apa yang diperselisihkan manusia dari kebenaran. Itu nah. Kita sekarang kurang mendekat kepada Allah, kurang banyak mengadu bermunajat kepada Allah, tapi justru kita tidak bisa membatasi lisan kita. Itu yang paling berbahaya. Itu yang paling besar. Kadang-kadang kita dulu sudah punya harapan senang menerima tawaran, menerima sunnah, kita lengah. Tahu-tahu kita juga masuk kepada masalah ini, kita sudah terlanjur masuk ke dalam. Makanya saya ingin mengingatkan, asas bencana dalam ilmu adalah apa? At-tasaddur qabla ta'ahul. Mengeluarkan sebelum kita menjadi orang yang berhak mengeluarkan. Ngomongin pula ini sudah menyimpang, ini sudah menyimpang, ini tidak benar, ini mungkar, ustaz kita sudah begini, hati-hati. Sebab ini resikonya besar. Sama-sama kita memperbaiki, lebih bagus kita memperbaiki, kita doa. Kalau kita tidak tahu permasalahan ini dengan sebenarnya. Karena ini adalah yang banyak kita punya pintu masuk. Maka diam itulah. Sebagaimana Nabi menyatakan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, ya tuh, dia. Pada dia tidak bisa berbicara, kita menahan diri, menahan lisan kita. Tidak terlalu berat kita berbicara. Ini begini, hati-hati. Dan itu yang akan banyak menjerumuskan kita. Kata seharusnya, di antara fitnah yang terjadi kalau orang sudah terlanjur berbicara, yang dia bukan ahlinya,
biasanya di awal dia berbicara dia merasa benar. Setelah berjalan jauh, tahu-tahu dia tahu apa? Pembicaranya tidak benar. Dan biasanya orang seperti ini gimana? Mudah enggak dia memperbaiki? Enggak mudah. Mudah enggak dia bilang ke temannya? Enggak mudah. Biasanya nekat. Sudah. Biasanya nekat. Kalau sudah nekat, nanti yang terjadi apa? Gawe kelompok sendiri, gawe kelompok sendiri, kuasa juga punya murid, kuasa juga punya anggota, kuasa juga punya wilayah, na'udzubillah min dzalik. Fitnah. Ini yang perlu saya ingatkan. Banyak kita menjaga lisan, yang kita bukan wilayah kita, mungkin apa yang kita lihat, kayaknya ini kok mungkar, dan kita bisa. Hati-hati. Lebih-lebih dalam mengingkari sebuah kemungkaran yang kita lihat. Kalau mengingkari kemungkaran, sampai tidak sedikit pada zaman Imam Ahmad, banyak ulama-ulama yang secara lisannya dia mengatakan kalimat yang menuruti pemimpin yang galak pada waktu itu, secara lisan, yaitu tentang apa? Al-Quran makhluk. Banyak beberapa ulama yang secara lisan dia ngakui seperti yang dituruti pemimpin. Sampai mereka menyatakan bermadhab ini, bermadhab ini. Ini mereka secara dalil mengungkapkan seperti ini. Ternyata setelah diteliti para ulama, dia mengungkapkan seperti itu karena takut fitnah kalau ditumpahkan bencana dari pemimpin. Maka ulama kemudian menilai dia itu ada fitnah, bukan madhab. Padahal dia misalnya mengatakan apa? Bermadhab. Lisannya mengatakan, tapi dia mengatakan dia tidak bermadhab. Pembelaan ulama sunnah. Kenapa? Coba kalau kita yang melihat pada zaman itu, apa kita katakan? Oh, ulama fulan sudah menyimpang. Oh, ulama fulan sudah bermadzhab ini. Oh, ulama fulan sudah mengikuti orang Mu'tazilah. Nah, hati-hati dalam masalah-masalah yang seperti ini, kita harus berhati-hati. Kita bukan wilayahnya. Sebab kita akan ditanya oleh Allah. Kita berbicara begini-begini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Diterangkan di dalam sebuah riwayat, Nabi mengingatkan seorang manusia mengatakan suatu perkataan yang dia tidak terasa, menjadikan sebab dia tergelincir ke dalam jurang neraka jahanam. Maka lisan kita jaga. Hendaknya kita hati-hati dan kita banyak sungguh untuk salam ini. Kemudian yang perlu saya ingatkan kembali, hendaknya kita lebih banyak mengambil sikap untuk sibuk di dalam ilmu yang kita tekuni. Sebab apa yang kita pelajari ini baru sedikit. Perjalanan kita untuk menjadi orang yang dewasa dibimbing oleh Allah di dalam ilmu itu masih panjang. Masih panjang. Dan jangan berbeda. Jangan berbeda. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena fitnah ini tidak akan berhenti, bukan begitu. Kita jangan merasa aman. Dulu saya ingatkan kepada antum awal zaman salaf itu subur di mana-mana. Subur. Subur. Bahkan saya saksikan sendiri dulu ibu di Semarang itu yang namanya mempar itu semuanya yang isi dakwah salaf. Saya begitu ada ustaz ikhtilaf. Ada ustaz ikhtilaf. Kemudian ikhwannya ikut istilah dan istilahnya tambah parah, melebihi istilahnya ustaznya. Akhirnya yang terjadi apa? Hancur. Fitnah, saling bermusuhan, saling memfitnah, saling ini dan akhirnya rusak. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah karena yang seperti ini tidak akan pernah berhenti. Jangan kita merasa aman, ini sudah berhenti berarti juga besok tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya dilawan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakutkan di dalam perjalanan ilmu yang nafik sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilaf, dan mungkin nanti juga banyak melihat pada diri saya punya kekurangan yang saya berharap antum juga mendoakan kepada saya dan menyampaikan dengan perkara yang baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam jalan ini sampai kita bertemu dengan Allah. Saya akhiri. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.